kalau misalkan ramai itu ramai yang pengunjung pasal 2 berarti kita ambil gambar ramai yang pasti ambil ramai itu kita pilih pun pasti yang paling ramai gambar yang paling ramai seperti itu. Kemudian cara pengambilan gambarnya itu nanti di sini pun akan diajarkan karena kita semua menggunakan Android yang kemarin Mas Pupu. Kalau yang baju merah itu tidak itu Mas Rahman Wijayanto ataupun Mas Wiwi dari TV. Kawan yang lain belum bisa hadir. Kembali jenengnya apa? Kembali saya teruskan bahwasanya untuk pengambilan gambar kenapa kami tidak menggunakan mewajibkan kawan-kawan bawa kamera kemudian tidak mewajibkan kawan-kawan bawa laptop cukup dengan Android karena di sini profesi kawan-kawan sebagai warga-warga sebagian juga masyarakat atau masyarakat biasa ataupun netizen sehingga kami menggunakan alat yang simpel yaitu menggunakan handphone dan nanti perangkat handphone akan kita download apa akan kita kasih handmaster yang mod nanti bagian Mas Lutfi nanti dibagi di download silakan itu untuk edit gambar karena yang tidak ada order. Kemudian untuk cara pengambilan gambarnya itu bagi handphone ini juga kita menggunakan resolusinya berbeda resolusi 1080 sama 720 standar TV 1080 dan 720 kalau biasanya 576 ya karena itu yang 4,3 sekarang pakai 16,9 ukurannya sehingga kita menggunakan handphone ada pengaturannya di sini. Terus pengambilan gambar menggunakan handphone kemarin dari singgung oleh Bang Popo kita bisa mengatur nafas karena perangkat handphone ini lebih ringan lebih mudah goyang ketika kita sedang bernafas mengambil gambar dengan bernafas kalau kamera kalau handycam masih mending karena bebannya berat sehingga meskipun kita bernafas tidak teratur itu tidak begitu nampak goyangan kamera kalau tekan handphone terasa goyangnya. Nah seperti itu hasilnya hasil ketika kita ngambil gambar dengan posisi berdiri yang ini jadi di layar pun akan bisa penuh karena bukan standar televisi kita harus kawan-kawan ngirim gambar dengan HP begini ngambilnya itu nggak akan ketemu seperti itu ketemu tapi kalau misalkan menggunakan gambar menggunakan HP-nya landscape ini kawan-kawan juga yang ambil cara makan di jadi jangan melebar waktu yang kita pertanyaannya adalah kita bapak buka usaha apa? Berhutang dengan badan usaha di kampung berapa sumbernya pak? Ini. Jangan melebar kemana-mana cukup satu itu yang kita pertanyaan kemudian catat poin-poin penting dari wawancara apa yang kira-kira penting yang akan kita buat naskah maksudnya kita gak capek, kalau gak capek sekian itu kan penting karena pertanyaan itu kalau ngobrol biasa gak usah mas lain TV ya, wabok juga kumpul loh atau dan lain-lain itu gak ditulis artinya kita boleh pertanyaan sehingga masuk dari naskah yang kontras catat nama dan kompetensi narasumber siapa sih kita tadi wawancara sama siapa? Oh sama si A tulis dulu pak namanya siapa? Pada reportnya boleh umurnya berapa pak? Sekian. Alamatnya mana pak? Ini. Pekerjaannya apa pak? Ini. Lalu kita wawancara di bagian di kameranya. Jangan lupa minta nomor telepon narasumber. Boleh? Untuk mendalami. Untuk bertanggung jawaban kita. Pak, nomor teleponnya silakan. Tidak boleh, kita juga boleh. Kalau memang sudah ada jangka panjang, ya nggak usah minta. Kalau jangka panjang, boleh minta. Kejadiannya aksi itu digelar pada hari Senin tanggal 20 misalkan tanggal 18 April 2022 kemudian lima kejadiannya
di kantor, di halaman, di halaman atau di depan kantor, depan kantor Pengadilan Negeri Menggala, Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang. Tulang karena kamu sudah tahu kantornya. Kenapa kejadian? Kejadiannya ratusan lembaga swadaya masyarakat ini menuntut sengketa lahan atau mungkin salah satu anggotanya yang diduga tidak bersalah namun diproses hukum. Nah, itu intinya apa isinya seperti itu, sehingga mereka melakukan aksi. Nah, baru ceritakan bagaimana kalau kejadiannya kok bisa mereka satu, mereka atas nama ini bisa datang ke pengadilan, ya kan? Mereka bisa aksi, itu gimana ceritanya asal mulai kok bisa seperti itu? Kalau tanpa ada ceritanya nggak mungkin mereka datang. Jadi saya juga berjuang kabupaten. Mungkin saya hanya cuma mengingatkan ya, yang bukan apa ya, beri arahan ya, mungkin karena saya terlambat, saya kemarin nggak hadir berhubungan ada anak lagi sakit. Untuk pengambilan gambar, yang pasti kalau untuk di televisi harus mengambil tiga unsur: low, medium, close up. Apa arti kata low? Seperti sekarang log itu diambil secara keseluruhan, medium diambil setengah badan, close up itu bisa diambil tangannya, lagi main HP mungkin, ini wajahnya mungkin gitu. Jadi untuk pertelevisian pengambilan gambar sebenarnya tidak sulit, hanya log, medium, close up diambil dari sisi yang berbeda. Misalkan seperti di sini log, medium, close up. Kita harus dari samping juga, low, medium, close up. Dari belakang, dari sisi kanan, kiri, itu sudah layak untuk balik di televisi. Seandainya kawan-kawan semua ini melihat, mungkin kalau seperti ini tidak layak, karena apa? Sewaktu kita lakukan editing, dia gambarnya kecil. Gitu. Pertama, kemarin di Menggala ada puskesmas tutup. Puskesmas ditutup. Katanya semua apa petugasnya terpapar COVID-19. Kita ambil gambar masyarakat. Tapi kita tidak minta wawancara dari petugas atau dinas terkait. Itu nggak bakal lagi. Jadi yang bertanggung jawab itu apa namanya terkenalan terpapar COVID siapa nantinya? Kita harus ditutup orang, tak boleh sana info masih begitu. Kemudian pengambilan gambar seperti tas ini, kita banyak orang seperti ini tas ini, kita nggak tahu tasnya apa di sini ya. Bagaimana caranya pengambilan gambarnya? Bukan orang yang langsung ke tasnya, bukan, tapi dari tas ini kenain orang yang bersangkutan yang memiliki tas. Oh, berarti ini tasnya orang itu, misalkan begitu.